Oke, okay, saya akan share dengan kamu bagaimana cara saya mengecilkan lengan saya dalam masa 2 minggu, oke? Okay? Ini memang betul-betul pengalaman saya. So, you guys need to watch it until the end of my video, oke? Okay? Hello! Oke, so, untuk video kali ini saya akan share dengan anda semua bagaimana cara untuk kecilkan lengan kita, oke? Okay? Sebelum ni saya punya lengan juga besar. Lama tak buat exercise, so saya sudah cuba dalam masa 2 minggu. Ada nampak perubahan, okey? Lengan saya berkecil dah. Ini baju punya baju. Okey, baju punya. So, let's check this out. So, all you need is dumbbell. If you don't have dumbbell, you can use bottles. Two bottles. Okey. So, this is mine. Dumbbell. So for the first step is okay, ini basic step. Kamu boleh try gunakan botol kalau tak ada dumbbell. Yang gunakan botol kamu kena letakkan air, okay? Ini step kedua saya. Turun naik dumbbell. Ini pun sangat mengancam. Step seterusnya ialah around the world. Kita start daripada bawah ke atas and then turun naik ke bawah dan repeat lagi ke atas. Buat sebanyak 10 kali dan 3 round. This one is quite hard tuh. Anggap saja kamu tarik spring daripada belakang dan ke depan. Okay, this one is more harder than before sebab kamu akan buat ke atas, ke tepi dan ke depan. Ini memang sangat-sangat memberatkan tangan kita tapi kita kena teruskan juga, okay? Don't give up. Okay, this one is the most favorite part yang saya suka sebab di sini saya boleh rasa saya punya muscle tangan tuh terbeban lah dengan berat dumbbell tuh kan. Jadi dia akan rasa lebih berkesan di muscle. So, itu sahaja senaman ringkas yang anda boleh lakukan di rumah untuk kecilkan lengan anda. If you want to do push up, you can do push up also, okay? Lagi bagus untuk improve the muscle. Do it every day untuk nampakkan kesan yang mantap. Kamu hanya perlu konsisten dan kuatkan semangat. Kalau kita punya muscle sakit sekalipun, kamu perlu bertahan. Kamu mau nampak efek dia kan? So, kamu perlu berusaha. So, good luck.